Selamat berjumpa dalam serial pelajaran mengenai hidup maksimal di era milenial. Nah, supaya hidup maksimal, maka kita harus hidup sesuai dengan destiny panggilan kita, yaitu sesuai dengan keunikan diri. Gimana caranya? Nah, ini ada cerita. Orang coba-coba. Dia coba mimpin pabrik. Wah, stresnya minta ampun. Nggak biasa memimpin orang dan harus memimpin orang dalam jumlah karyawan yang banyak. Akhirnya dia hampir stroke, lalu stroke ringan, lalu sembuh. Dia mikir, ini bukan bidang saya. Tapi kalau Anda masih muda, generasi milenial, Anda jangan mencoba. Waktunya habis, ketinggalan dengan yang lain. Temukan keunikan dirimu dengan cara yang ilmiah, lalu berdasarkan keunikan itu, datang kepada Tuhan, minta diberkati, dan jalani hidup dengan maksimal.